di Kepulauan Korea. Susu cair 500 ml agar-agar 1 saset. Nah, terus susu kental manis 3 saset. Nah, terus Oreo 6 keping dan air 200 ml. Alat-alatnya adalah cetakan agar, panci, centong, terus kompor. Jadi di sini ada sosis dan bakso. Dan di sini ada brokoli dan wortel. Dan jangan lupa pakai bawang cukupnya, merica dan garam. Oke, kalau gitu aku panasin dulu ya. Oke, aku udah selesai manasin air panas. Sekarang kita potong bawang. Oke, aku gak pakai banyak bawang, I don't like it. Aku gak suka banget. Sekarang kita bawa bahan-bahannya ke dapur. Oke, jadi airnya udah mendidih, aku masukin bawangnya dulu. Terus kalian juga masukin wortel dan brokolinya. Oke, sosis dan baksonya terakhir. Dan jangan lupa pakai mericanya.
dan garamnya juga. Dan aku masukin sosisnya. Oke, guys, jadi udah jadi. Oke, kita ke mangkokin. Oke, guys, jadi ini udah jadi soknya. Ini masih panas, guys, jadi gak bisa dimakan. Dan wanginya cium banget soknya. Kalau gitu, udah dulu ya. Terima kasih, assalamualaikum. Sekarang kita bawa bahan-bahannya ke dapur. Oke, jadi airnya udah mendidih, aku masukin bawangnya dulu. Terus kalian juga masukin wortel dan brokolinya. Oke, sosis dan baksonya terakhir. Dan jangan lupa, oke, mericanya. Dan garamnya juga. Dan aku masukin sosisnya. Oke, guys, jadi udah jadi. Oke, kita ke mangkokin. Oke, guys, jadi ini udah jadi soknya. Ini masih panas, guys, jadi gak bisa dimakan. Dan wanginya cium banget soknya. Kalau gitu, udah dulu ya. Terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Karima, kelas 4 SD Juara Bandung. Saya akan membuat bolu. Pertama, panaskan oven. Bahan-bahannya terdiri dari terigu, telur, gula pasir, dan mentega. Pertama, gula sama telur dikocok. Gula sama telur dikocok. Teganya dicairkan. Setelah mengembang, masukkan mentega yang sudah dicairkan. Masukkan baking powder setengah sendok teh sama ovalet. Terigu. Ya,
telur dikocok lagi. Lalu layangnya dioles mentega. Setelah rata, ditaburi terigu. Terus terakhir masukkan adonan ke dalam loyang. Taburi meses. Lalu dimasukkan ke oven. Tunggu 30 menit. Disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Karima, kelas 4 SD Juara Bandung. Saya akan membuat bolu. Pertama, panaskan oven. Bahan-bahannya terdiri dari terigu, telur, gula pasir, dan mentega. Pertama, gula sama telur dikocok. Gula sama telur dikocok. Teganya dicairkan. Setelah mengembang, masukkan mentega yang sudah dicairkan. Masukkan baking powder setengah sendok teh sama ovalet. Terigu. Akhir dikocok lagi. Lalu layangnya dioles mentega. Setelah rata, ditaburi terigu. Terus terakhir masukkan adonan ke dalam loyang. Taburi meses. Lalu dimasukkan ke oven. Tunggu 30 menit. Disajikan.